morning guys. Jadi hari ini aku di Ekinara, aku bakal ikut kejurnas. Jadi hari ini tuh hamin satu kejurnas, bakal latihan sama trot up gitu. Terus ini ada yang nelpon, oke? Jadi bentar. Halo. Di kandang lagi bikin vlog. Sama Acil, Dika, dan lain-lain seperti biasa. Ya udah bentar ya, ini lagi nge-shoot nih. Oke. Seperti yang kalian lihat, kita mau bikin vlog. Belum ngomong tapi udah gitu. Jadi kita bikin vlog. Jadi yang nelfon ibunda, ibu negara, dia nyariin. Jadi tadi kita tuh buru-buru kan. Sebenarnya enggak buru-buru, cuma terlalu santai. Jadinya udah nyampe sini terus kayak oh iya lupa bawa sepatu, terus lupa bawa kunci hotel. Jadi balik lagi. Tapi aku di drop di sini gitu. Sekarang jam 10.45. Aku naik dapat jadwal jam 11:30 siang. Oke. Dan harap dicatat ini di Jakarta Utara, guys. Panas. Jadi kalian harus menghargai effort kita sebagai saya dan fotografernya, videografernya 11:30 siang tetap ngevideoin. Jadi di like, di nontonin, di subscribe, komen semua. Ini kudanya. Aku bawa Lady. Wah, halo nih. Halo. Halo. Gemes. Jadi tadi pagi udah dilanjing. Jadi kemarin tuh full energy banget, jadi benar-benar dihabisin tenaganya. Tapi as you can see dia nggak ada lemas-lemasnya. Semangat 45 ridernya yang teler. Woi, hey, hey, halo. Ngeliatin apa sih? Ya, ntar disiapin jam, kan 11:30 naik. Berarti jam 11 itu mulai disiapin, terus 12, 11 lebih 15 kuda turun. Gitu. Kenapa jatuh-jatuh gitu guys? Gak bisa milih jam, sorry berisik. Ai. Karena dibagi jadwal, jadi kayak jam berapa sampai jam berapa kontingen Banten, terus misalnya Jatim, terus Sumut. Nah, kebetulan aku kan wakilin DKI, DKI dapetnya giliran jam 11:30 gitu. Makanya siang aku tidak bisa memilih. Terus sorenya itu trot up. Trot up itu apa? Nanti kalian ikutin, kalian lihat gitu. Kita masih tahu yang trot up yang bawa aku apa bukan. Tapi kayaknya aku enggak bawa trot up. Karena jujur li gak berani. Jadi kalian jangan back videonya, jangan dikeluarin, nonton terus sampai habis, sampai titik terakhir, oke? Okay? Ikutin terus. Apa sih? Aku nggak bawa wortel, aku udah kasih kamu banyak banget, oke? Okay? Ikutin terus guys. Jadi sekarang udah jam hampir 11:30, kudanya bentar lagi turun, terus kita turun duluan, karena kuda itu jalan lebih cepat guys. Jadi kita jalan duluan aja. Terus dari kandang ini ke FOP namanya, kandang yang gede itu, kandang lapangan yang gede itu agak jauh. Makanya kita jalan pelan-pelan sekarang gitu. Terus ini agak-agak adem sih, kayak untungnya ya. Terus aku pakai ini radio. Jadi satu buat coachnya, satu buat aku. Jadi kita bisa berkomunikasi tanpa haho-haho gitu. Karena nggak di atas kuda aja aku haho-haho, gimana kalau di atas kuda? Tuh guys, ini dia hari ini pink-pink, jadi biar lucu gitu. Kan dia cewek, namanya Lady ya, jadi cewek banget gitu. Dan emang perilaku dia tuh, karakter dia bener-bener very ladylike. Kalau kalian tahu, bener-bener kayak cewek. Kayak manja banget. Terus takutan, tapi namanya cewek kadang suka ngeyel, nah gitu. Fotografer, videografer, awas kuda.
Halo. Hai. Aku udah sama sih. Vision. Hah? Vision. Iya, wait, namanya Yeda Funling. Yeda. Itulah namanya nih, Yeda Funling. Hai Om. Di kuda gitu guys, kita karena komunitasnya kecil jadi tahu semua gitu. Bagi saya yang introvert itu sangat sangat tidak enak, cuma kayak halo. Tiap berapa langkah tuh ketemu orang. Dan ini sepi, kenapa ya? Oh, jam makan siang. Biasanya udah rame. Cuma karena dibagi-bagi jamnya jadinya sepi. Nanti sore terlalu rame banget. Rame, rame guys. Orangnya menghindari Jakarta gitu kan, polusi. Enggak, ini saya datang. Ya. Ya. Jadi kita naik dulu nih, naik. Jadi mic-nya kita titipin. Besok lagi. Besok belum kan enggak kayak. Enggak tahu. Besok kali ya atau 5 menit ya. Boleh. Ya, nanti lihat jamnya ya. Om itu dikit. Oke. Okay. Ya. Tadi oke okay kok ya. Oke. Okay. Mm. Begitu ya, stabil begitu aja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi aku udah habis selesai naik tadi di sini sama Lady sekitar berapa menit tuh? 20 menitan lebih. 20 menitan. Ini pelatih aku namanya Om Nico. Udah ngelatih aku berapa tahun, Om? 5 tahunan. 5? So, ya, oh, iya. Sebelum pandemi kan? Iya, udah lama, udah 5 tahunan dari awal aku naik kuda sampai sekarang. Gitu. Ya. Jadi, kita udah selesai latihan, istirahat, tinggal nunggu trot up. Sore, Om? Ya, jam 3. Jam 3 trot up-nya. Jam 3, terus TM-nya jam 5. Technical meeting jam 5, gitu.
Jadi aku latihan udah beres, kayak tadi Om Niko udah balik istirahat dulu, terus aku juga istirahat dulu, makan siang, karena ini udah lewat jam makan siang, kayaknya udah mau jam 12 lebih ya. Jadi hari ini kita mau trot up, jadi tadi pagi habis latihan, terus sekarang sore kita trot up. Ini lagi pada nunggu giliran, udah aku habis kontingen apa gitu, pokoknya lumayan ntar aja. Itu kita trot up, ntar kalian lihat trot up itu kayak gimana. Video yang kali ini, satu ini sampai sini doang. Kalian ikutin terus. Jadi kalian abis ini nontonin lagi video yang setelah ini, yang di bawah ini. Oke, bye-bye.